Pihak Garuda Indonesia dan YouTuber Rius Fernandes memilih penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Sebelumnya, Serikat Karyawan Garuda Indonesia melaporkan Rius Fernandes dan Elwiana Monica setelah mengunggah foto menu makanan berbentuk tulisan tangan di sosial media. Sama-sama menjaga Garuda sebagai aset bangsa. Ke depan, Pak Rius dan kami punya komitmen yang sama untuk tetap menjaga kelangsungan Garuda Indonesia sendiri. Dari kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak apabila kemarin ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Pada kesempatan ini juga perlu kami sampaikan bahwa Garuda terbuka terhadap kritik, karena kritik itu adalah bagian dari kita untuk menjaga Garuda itu sendiri. Sekali lagi, atas nama Serikat Karyawan Garuda, menyampaikan permohonan maaf dan ucapan terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Kepada Pak Dirut juga spesial kami terima kasih. Kami memang dipanggil oleh Pak Dirut untuk istilahnya mengingatkan bahwa ada hal yang esensi yang paling penting terhadap permasalahan itu, yaitu adalah perdamaian. Bang Otma juga terima kasih banyak atas upaya yang dilakukan. Pak Rius, sekali lagi depan publik kami nyatakan permasalahan ini selesai. Tahan, Pak. Aku juga dong. Ya.